Welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku bakalan ngasih kalian tutorial buat bikin link di Google Drive. Bikin kayak link download di Google Drive untuk video kalian atau apa-apa kalian itu buat konten. Mending oke langsung aja anda semuanya bacot kita ke videonya. Yang pertama kalian ke Google Drive aja langsung. Google Drive. Tunggu. Oke. Pilih tambah. Dan pilih upload. Nah, video kalian kan ini. Terserah kalian mau pilih yang mana. Misalnya aku mau pilih video kan. Video yang mana ya? Atau pokoknya ini bisa ada gambar, video, audio. Aku mau audio aja coba. Ini ya. Ini misalnya. Nah. Itu kan ada tulisan satu file sedang diupload di drive saya. Jadi kalian tunggu aja sampai ininya full. Nah, ini kan udah full tuh kan. Terus kalian tinggal klik yang berbagi link itu. Tuh. Nah, terus kalian pilih salin link. Dan kalian tinggal kasih dia di description video kalian atau di story apalah kalian. Yang penting kalian tinggal kasih aja link yang udah kita salin tadi itu. Tinggal kasih ya. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Maaf videonya ini pendek banget. Soalnya nanti sebentar aku juga bakal banyak urusan banget. Jadi, so segini dulu video aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bye bye, see you next time, guys.